di kota Solo atau Surakarta ada sebuah taman reptil. Saya akan mengajak ke sana. Taman reptil tersebut ada di dalam Taman Balekambang. Taman Balekambang adalah taman yang dibangun oleh Mangkunegara ke-7 untuk kedua putrinya, yaitu Partini dan Partinah. Oleh karena itu, dua patung dari putri ini juga diletakkan di dalam Taman Balekambang. Taman Balekambang ini terletak di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta. Untuk masuk ke Taman Balekambang, kita hanya dikenakan biaya Rp2.000 untuk parkir motor saja. Tiket akan dikenakan saat ada acara atau event besar. Taman Balekambang mempunyai area seluas 9,8 hektar dan dibuka untuk umum mulai pukul 7 pagi sampai pukul 6 sore setiap hari. Pada awalnya taman ini tidak dibuka untuk umum pada masa Mangkunegaran ke-7. Baru pada masa Mangkunegaran ke-8, Taman Balekambang mulai dibuka untuk umum. Pada masa awal pembukaan taman untuk ruang publik, Taman Balekambang mempunyai masa-masa kelam. Pada tahun 2008, revitalisasi Balekambang dimulai untuk mengembalikan fungsinya sebagai ruang publik yang seharusnya dirancang oleh Wali Kota Solo, yaitu Joko Widodo. Setelah itu, Taman Balekambang mulai dimultifungsikan sebagai taman seni dan budaya, taman botani, taman edukasi, dan taman rekreasi. Di sebelah tempat parkir ini, ada sebuah gedung kesenian penuh lukisan. Di sini ada tempat buat foto-foto Ramadan Cinta tuh. Iseng-iseng aja . Selamat datang di Taman Balekambang, Villa Keluarga Raja. Bagi Anda yang gemar arsitektur klasik, Taman Balekambang bisa jadi referensi lokal yang patut dikunjungi. Karena di dalamnya banyak bangunan-bangunan klasik yang masih terawat. Tentunya tempat ini tepat bagi Anda yang ingin berwisata hemat. Saat memasuki hutan Balekambang, kami sudah disambut oleh rusa-rusa yang sedang berkumpul di rerumputan hijau. Saya mencoba mendekatinya dan mencoba berinteraksi dengan rusa-rusa yang sengaja dilepas berkeliaran bebas di Taman Balekambang. Rusa-rusa ini sudah jinak dan terbiasa dengan kedatangan manusia. Bahkan rusa-rusa ini akan mendekat sendiri jika kita membawa makanan. Taman Balekambang pada awalnya bernama Partini Twin dan Partinah Bos yang dibangun pada tanggal 26 Oktober 1921 Partini Husein Jaya Ningrat dan Partinah Sukanta. Maka dibuatlah sebuah taman dengan mengabadikan nama keduanya. Taman Balekambang memadukan konsep Eropa dan Jawa. Taman Balekambang pada awalnya difungsikan sebagai villa keluarga raja. Taman ini terdiri atas dua area, yaitu Partinah Bos dan Partini Twin. Area yang bernama Partinah Bos artinya hutan partinah, yang ditanami tumbuhan langka seperti kenari, beringin putih, beringin sungsang, apel coklat, dan lain-lainnya. Fungsi dari taman kota ini adalah sebagai resapan dan paru-paru kota. Hutan kota ini juga dilengkapi dengan bangku-bangku dan meja ala tempo dulu. Area selanjutnya dinamakan Partini Twin atau Taman Air Partini. Berfungsi sebagai penampungan air untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam kota. Juga digunakan untuk bermain perahu.
Taman ini dinamakan Balai Kambang karena di dalam taman ini ada bangunan berupa balai atau gazebo berbentuk limasan yang berdiri di atas kolam, sehingga seolah-olah balai tersebut terapung di atas air, atau bahasa Jawanya disebut kumambang. Sedikitnya ada dua buah balai di belakang kolam ini, yaitu Balai Apung dan Balai Tirtayasa, yang dulunya dilengkapi dengan kolam renang di depannya. Dulunya, kedua balai tersebut dipakai untuk tempat berteduh dan beristirahat keluarga Istana Mangkunegaran. Sayang sekali, bangunan ini sekarang banyak coretan oleh pengunjung. Oke, mari kita lanjutkan berjalan ke Taman Reptil Balai Kambang. Taman Reptil terletak di paling pojok Taman Balai Kambang. Dikembangkan sekitar pada tahun 2012 oleh Wali Kota Solo juga, yaitu Joko Widodo. Teman-teman tuh suka rela bayar. Mau sama buaya, ular, tuh bisa suka rela. Masuk di lapangan di dalam. Masuk, Pak. Bu, yuk. Per orang? Per orang. Yuk. Di taman ini pengunjung dapat bermain dengan hewan-hewan secara langsung. Untuk masuk ke Taman Reptil ini, kita dikenakan biaya sebesar Rp5.000 per orang. Saat masuk dengan melewati pintu gerbang, di depan mata sudah terlihat kolam dengan taman yang hijau, yang menyegarkan mata. Tidak ada salahnya Anda duduk sebentar di sini, sebelum masuk lebih jauh ke dalam Taman Reptil ini. Juga terdapat ikan-ikan berukuran sedang yang samar-samar menampakkan diri dari balik air kolam. Di Taman Reptil ini terdapat hewan-hewan dari luar atau dalam Indonesia. Ada sebuah rumah dengan kotak kaca. Ada banyak reptil di sini. Ular raksasa, iguana, dan lainnya. Selain reptil, ada juga koleksi lain di taman kecil ini. Ada kelinci anggora, landak albino, burung-burung yang eksotis, burung kasuari, dan beberapa satwa lainnya. Saya dan teman saya mencoba menggoda merak agar mengangkat ekornya, tapi yang ada hanya dicuekin doang. Inilah suasana Taman Reptil Balai Kambang. Jika kita ingin berinteraksi dengan hewan-hewan, pengunjung wajib dikenakan biaya seikhlasnya loh ya. Pertama, saya berinteraksi dengan burung kakak tua berjambul dulu. Ayo jiket ya, mana jiket kamu? Dan selanjutnya, saya berinteraksi dengan ular. Tenang, di sini ada pawangnya yang mengawasi, jadi tidak perlu takut. Bahkan ular ini bisa saya gunakan sebagai serban kepala. Ular kecil tidak menantang. Saya ingin berinteraksi dengan ular yang lebih besar, yaitu ular albino raksasa. Lama-lama berat juga nih ular, apalagi ular ini melilit kaki saya. Tetap tenang, jinak kok ularnya. Bahkan anak-anak sekolah dasar yang outbound di sini juga ikut memegang dan tidak takut. Aman coy. Di tempat yang berbeda,
tentu dengan biaya donasi seikhlasnya juga yang berbeda, saya tertarik dengan seekor iguana. Namun saya masih takut untuk memegangnya. Berhubung masih takut, saya berinteraksi dulu dengan burung-burung yang ada di Taman Reptil Balekambang. Kali ini ditambah dengan seekor burung, Parkit Australia. Dan sekarang saya diajari cara memegang iguana dengan benar oleh pawangnya. Pertama kali memegang, ternyata teknik saya salah, sehingga tercakar di salah satu jari. Tidak menyerah, saya belajar lagi dan akhirnya, hap, akhirnya bisa. Ini berumur 12 tahun ini. Denyut jari saya bekas kuku iguana tadi, terasa sakit. Selanjutnya saya berniat memegang bayi buaya. Sebenarnya ada juga buaya yang berukuran lebih besar, namun saya tidak berani memegangnya karena buaya tersebut lebih agresif. Sebelum pulang, saya berinteraksi dulu dengan hewan-hewan yang berkeliaran bebas di Taman Reptil Balekambang. Hewan-hewan ini cukup jinak dan tidak perlu pengawasan ahlinya, jadi tidak memakai donasi. Nah ini dia, hewan kesukaan saya, kura-kura. Sebuah hewan yang sabar, menumpukan kecepatannya sendiri, dan pantang menyerah. Sebelum pulang, saya beristirahat dulu di kursi antik Taman Balekambang sambil memberi makan kalkun dengan makanan ringan yang saya bawa.